untuk gempa itu sebenarnya tidak titik, maksudnya dia adalah bidang kontak. Jadi kalau bidang kontak ini baratnya kertas ini terus ini robeknya jauh, itu juga dampaknya akan ke luas gitu. Luas. Jadi bukan titik. Ya emang ininya titik, tapi kan ini terjadinya adalah bidang kontak. Bidang kontaknya ini kalau robek atau patah, kalau patahnya cuma senti ini, patahnya kan berkilo-kilo, jadi dampaknya juga akan banyak. Ya tentu yang di pesisir selatan Banten itu mungkin perlu waspada lebih, karena dibandingkan dengan yang di bagian utara, karena kalau sampai terjadi tsunami di paling ini kan yang di Lebak dan Pandeglang itu golden time-nya sangat pendek, jadi cuma sekitar 15 menit, 10 menit. Sedangkan ketika terjadi? Ketika terjadi. Sedangkan tsunami-nya itu diperkirakan bisa sampai 19 sampai 20 meter. Jadi tingginya. Waktunya itu ya tingginya. Jadi waktunya sangat pendek kalau ini nggak terus. Cepat gitu, Pak, ya? Ya, cepat. Kalau tidak terus dibikin gladi, dibikin simulasi-simulasi terkait penyelamatan, nanti akan inilah kalau ibaratnya sudah kita bikin simulasi tiap hari aja mungkin ada yang lupa, ada yang itu kan, kepanikan-kepanikan nanti bisa menimbulkan efek terhadap masyarakat sekitar. Tadi Bapak menyebut Pandeglang, Lebak itu, Pak. Ya. Memang kan kita tahu kalau di Pulau Jawa ini yang di berbatasan dengan Selat Sunda itu ada Anyer, Pak, ada Ajelagon. Ya, apa memang lebih mengarah ke sana di tadi area pusat gempanya atau seperti apa, Pak? Jadi, dibanding pesisir laut itu? Iya, betul. Jadi kalau di Anyer itu kan agak ke atas ya, agak ke utara. Kalau yang di Lebak itu kan selatan, rata-rata turun. Di selatan. Jadi bidang kontak terjadinya gempa itu di laut selatan Banten. Jadi kalau di Anyer kan agak naik ke atas ya, agak ke atas mendekati Merang kan. Jadi otomatis kalau terjadi gempa tsunami itu ke arah Merak, Anyer, Cilegon ke sana waktunya cukup lumayan agak panjang ya, sekitar 1 jam dibanding dengan yang di Lebak dan Pandeglang. Itu waktunya sangat pendek karena berarti, emang gempanya itu dari arah selatan Banten Pandeglang. Oh, justru sudah lebih ke Pandeglang, Lebak, Tangerang Selatan. Ya. Sukabumi gitu, Pak, ya, Di. Ya, karena kalau dilihat ininya peta 2 gini. Ini jadi sekitar sini nanti gempa megatrasnya. Oh, siap. Ya. Pak, dengan demikian gitu konsentrasi dari atau area dari megater sendiri, kira-kira atau prediksi dari BMKG sendiri nyampe gak dampak atau berdampaknya ke daerah Tangerang Raya atau bahkan Jabodetabek gitu, Pak? Ya, kalau untuk getaran gempanya tentu akan terasa sampai di Jabodetabek. Akan terasa karena ini megatras cukup besar, di Tangsel itu sampai 6 mmi. 6 mmi itu kalau secara magnitudo berapa besar? Magnitudenya sama. Oh. Magnitudo yang dilepaskan adalah sama, 8,9 8,7 itu. Nah, ini energi yang dilepaskan itu sekian. Terus dampaknya, nah ini dampaknya MMI tadi. Siap. Jadi dari ini Tangsel itu cuma dampaknya 6 MMI. 6 MMI kalau... Jangan lupa subscribe ya.